Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Pandi Project. Oke guys, di video kali ini aku akan membagikan tips dan tutorial lagi cara membagikan link video YouTube kita ke sosial media supaya orang yang tertarik dengan channel YouTube kita mereka bisa langsung like atau subscribe tanpa harus login dulu. Kan kebiasaan nih, setiap diibaratkan kita lagi scroll-scroll FB yang sering Facebook dan kita lihat di situ suatu caption atau suatu postingan yang menyangkut dengan video kita, pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan video di YouTube kita. Nah, kita pasti langsung bergegas langsung ke YouTube kita dan kita langsung ambil linknya dan langsung kita bagikan linknya di FB tersebut atau di Facebook itu. Dan rupanya suatu ketika ada orang yang tertarik dengan video kita, dia menonton video kita, apa isi channel YouTube kita dan apa isi video kita, dia ingin, dia tertarik dengan video kita dan dia ingin like atau subscribe atau bahkan subscribe. Kenyataannya ya nggak bisa ada tulisan seperti ini. Waduh, auto sedih dong. Auto sedih. Oke, di sini aku akan bagikan tips dan tutorialnya. Oh ya, buat kalian yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa ya guys, please BPJS-nya dipertahankan. Gampang guys, cuma nonton video ini gampang. Harus bayar BPJS. BPJS-nya apa? Bayar pakai jempol sama subscribe. Oke guys, tanpa lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya. Oke guys, di video kali ini aku akan membagikan tips dan tutorial cara membagikan link kita, link YouTube kita yang utama, agar orang tersebut atau orang yang tertarik dengan channel kita, mereka ketika nonton video kita, mereka bukan sekedar hanya bisa menonton, tetapi mereka juga bisa like dan subscribe. Contohnya aku lihat di, kebetulan aku lihat di FB guys, ini ada status Pet ambilin gua obat sama air. Nih buat obatnya. Nih Bob obatnya. Halusin dulu Pet. Udah gede minum obat harus dihalusin. Nah, ini cocok banget guys. Ini sesuai channel aku yang aku memberikan motivasi cara meminum obat kapsul pahit atau tips buat kalian yang tidak bisa meminum obat yang kapsul guys karena pahit dan susah untuk menelannya. Oke, di sini langsung kita lihat komentar. Nah, di sini aku guys ada membuat seperti kan sesuai nih dengan channel aku ya. Karena aku kan membagikan tips dan motivasi untuk teman-teman yang nggak bisa minum obat. Nah, di sini aku akan bagikan tipsnya. Caranya bagaimana? Maka aku kirimkan link YouTube aku ini ya guys ya. Link YouTube aku ini aku kirimkan sama mereka. Dan kalian bisa lihat di sini buat kalian yang takut dan nggak bisa minum obat kapsul, tonton video ini karena aku bisa seakan-akan kayak mempromosikan video aku. Nah, buat barangkali ada yang tertarik ya, mudah-mudahan ada yang tertarik, pasti akan klik channel YouTube aku ini. Nah, maka akan kita klik. Ini ya udah jelas ya guys ya. Oke guys, mereka bisa menonton. Kali ini aku akan bagikan tutorial atau tips cuman bagi disini. Kalian mau cewek maupun cowok kalau yang susah mereka banget tertarik di sini langsung ke channel aku ya guys ya. Cuman yang gini guys, kalau mereka tertarik mereka ingin like nggak bisa guys. Nah, bentar ya, aku letak sini dulu rekaman handphoneku. Dia mau like nggak bisa guys. Dia harus login dulu. Like aja nggak bisa, apalagi subscribe. Dia harus login dulu. Nah, cara yang mudah di sini aku kasih tahu tips dan tutorialnya. Oke, kita balik lagi guys. Caranya yang utama itu guys ya, kita masuk ke channel YouTube kita dulu, lalu kita cari video yang mana yang ingin kita promosikan guys ke sosial media.
Oke, ini ya guys ya, video ini hapus ya, video ini. Oke, kita klik, kita bagikan video, kita salin link, linknya aja kita ambil guys, seperti kita membagikan link tadi di FB atau di Facebook. Oke, kalau udah seperti ini, lalu kita ke Google Chrome guys, Google Chrome. Oke, kalau sudah ke Google Chrome, lalu kalian klik di pencarian guys, di sini pencarian, kalian klik Pixie guys, kalian ikuti aja ya, Pixie ini yang pertama, Pixie, lalu kita klik Pixie. Nah, kalian fokus yang paling atas ini guys ya. Oke, langsung kita klik loading guys. Nah, kalau ini udah selesai, lalu guys tugas kalian apa? Di sini kan ada guys kayak HTTP gitu ya. Ini kita ulang dulu. Nah, ini kalian klik guys. Lalu kalian masukin link tadi yang kalian salin di channel YouTube kalian tadi. Link dari channel YouTube kalian tadi kalian masukkan kemari guys. Kita masukin. Nah, di sini otomatis mempersingkat ya guys ya. Kalian di sini bisa lihat guys. Nih, bentar ya, masih loading. Nah, kalian bisa lihat guys di sini guys. Nah, di sini pun tertera juga ya guys ya, channel YouTube aku. Bentar ya guys ya, agak sulit ini. Kita ulang guys. Nah, bisa kalian lihat guys, di sini tertera langsung ya guys ya. Langsung otomatis ke channel YouTube aku. Dan di sini guys, tugas kita apa? Di sini lalu kita scroll ini guys, udah jelas ya, ini channel YouTube aku guys ya. Oke, di sini kita ini guys, link dari Pixie ini guys, linknya diperkecil atau linknya itu dipersingkat guys. Lalu kita klik guys atau kita salin linknya. Oke, kita salin. Udah kita copy ya guys ya. Udah kita copy. Nah, udah ya. Udah kita copy. Oke, sekarang kita masuk ke, kita coba ya guys ya. Kita masuk ke Facebook lagi. Apakah bisa mereka ketika tertarik dengan video kita, mereka apakah bisa langsung di situ like dan subscribe? Kita coba ya guys ya. Ini aku buatin lagi ya. Buat kalian. Bentar ya guys ya. Bentar ya guys. Buat kalian yang takut dan nggak bisa minum obat kapsul, tonton video ini. Tonton video ini. Oke. Lalu kita bagikan lagi guys link tadi ya, link yang udah kita salin dari situs Pixie tadi guys. Oke, langsung kita klik link tadi ya guys ya. Ini kan udah Pixie ya. Oke, langsung kita klik, kita kirimkan guys. Kita lihat beda nggak dari yang pertama ini sama yang kedua ini guys. Beda nggak dia dari yang pertama ini sama yang kedua ini guys. Nah, ini. Oke. Yang tadi ini kita klik nggak bisa nge-like. Sekarang kita coba yang ini guys, satu ini. Nah, ini terserah guys. Ini kita nunggu sampai 5 detik atau langsung saja kita masuk ke YouTube kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke channel okay guys, kita ya guys ya. Kali ini aku akan bisa lihat sendiri. Atau nah, di sini kita subscribe aja bisa, apalagi like guys. Kalian lihat. Nah, kalian lihat guys. Nah, mudah kan guys? Nah, di sini karena channel YouTube aku sendiri, jadi aku nggak bisa subscribe ya guys. Kalau kalian mungkin tertarik dengan channel YouTube aku, pasti di situ kalian bisa subscribe aja bisa, apalagi like. Oke guys, semoga tutorialku kali ini mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian guys. Oke guys, tunggu aku di video selanjutnya.